Yuki susah banget nih, minus 2 plus X sama dengan 5. Berapakah X di atas? Bilqis. Di atas mana ini? Bukan, Bilqis kelas berapa? Kelas 3 sekarang Bilqis. 3 SD? Kelas 2. Kelas 2 SD, berarti umur berapa tahun yuk? 8. 8 tahun ya? Itu ya. Berarti gue, aduh ya Allah udah 36 tahun yang lalu yuk. Ya juga Audi ya. Punya Kauki. Lah, ya. Sekarang Audi Kauki yang ngerjain PR bukan gua lah. Mana gua ngerti. Ya terus gimana dong ini Gilang? Gilang kan masih bisa... muda Lang. Berapa ke X di atas? Ya kalau gua sama Gilang gak punya X. Lu iya, yang punya X. Punya X. Iya. X, X-nya kan udah menghilang kemana tahu Pak. Oh. Jadi susah dihubungin. Emang gak mau sih. Dia yang maksudnya dia ini, yang maksudnya ini. Ini ada apa namanya profiler, dia analisa kriminal. Ya nggak bisa lah, suruh ngerjain matematika, ngaco aja. Mungkin aja dia bisa. Oh, tenang aja. Yuk. Orang akademisi nih. Pak. Ya Pak Wendy. Saya mau gadein sabuk berapa ya? Kan begitu. Enggak, Pak Jidan ya. Pak, ini Ayu punya anak. Dia ada PR, mungkin Pak Jidan bisa bantu, Pak. Bisa enggak? Matematika bisa, Pak, pasti. Pasti jago. Bisa lah. Udah tenang. Profiler kan dia, profiler. Tanya aja, benar, tanya Bapak. Aja. Bisa, Pak. Kita coba sama-sama ya. Iya, iya, Pak. Ya dicoba sama-sama tadi saya sendiri udah enggak bisa. Sekarang ya. Bapak aja ya, nih. Kali coba. Ya kali bisa ya, coba deh. Apaannya gimana? Minus 2 plus X. Tambah X. Sama dengan 5. Berapakah? X di atas. Tanyaannya, berapakah X di atas ya? Iya. Apa? Apa? Berapa? Satu. Ada lagi yang... Ya maksudnya berapakah X di atas? Nih ya, min 2 plus X sama dengan 5, berarti X-nya itu 5. Ini min 2, berubah ke sini jadi plus. Plus 2 jadi X sama dengan 7. Pertanyaannya gimana? Berapakah X di atas? Ada berapa? Satu. Jika dikerjakan bersama-sama, akan mudah. Matematik mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Ya. Bukan, Pak. Bukan. Coba lagi soalnya. Tapi, Pak Wendy, kalau dia berapakah nilai X di atas, baru 7. Oh, harus jelas. Salah pertanyaannya nih, Jar. Salah. Yang ini coba. Minus 4. Plus X, minus A, plus B, minus AS. Iya sama dengan 12. Berapakah nilai A di atas? Itu Pak, yang saya cari tahu. Full house. Kok full house? House? Ada AS. Matematik itu mudah dan menyenangkan bukan? Saya ngomongin ini aneh, berapakah? Mau ditulisin nggak? Saya? Iya. Ini. Nggak ngerti, takutnya beda tulisan, beda ini. Biar bab. Oh, cepat. Bentuk terkecil dari 2 per 4. Berapa? 1 per 2. 1 per 2 dong. Tengah. Tengah. Betul nggak? Pemikiran profiler sih. Oh, beda. Berapa berarti, Pak? 2 per 4. Terkecil dari 2 per 4. Bentuk terkecil dari 2 per 4? Iya. Tolong. Jadi bagaimana Pak Weni? Berpikirlah seperti penjahat. Anda penjahat berarti Pak. Matematik itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan, coba Bapak tanya kita lagi. Ada soal yang Bapak tahu mungkin mau tanya ke kita. Ngetes kita. Tes kita ya? Ya. Kayaknya udah disiapin. Tes kita. Tes. Oh udah disiapin. Nah. Buktikanlah. 28. 28 dong. Ini kurang sama dengan 30. Hah? 29? Maksudnya apa Pak? 1. Buktikanlah 29 dikurang 1 sama dengan 30. Ya gak bisa dong Pak. 29 dikurang 1, 28. Kira seperti? Penjahat. Bisa. Dari mana? 29? Iya. Ya. Kalau kita kurangin 1 jadi? Jadi, ikuti. Jadi, iya betul. Oh, dia pakai Romawi. Pakai Romawi. Pakai Romawi. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Iya. Pak,
Jangan tinggalin gue sendiri. Maaf ya, saya ikut pelajaran matematika dulu. Pak, saya pamit ya. Oh iya, terima kasih Bu. Udah nyesek sama Bapak. Ya. Sehat terus ya Bu ya. Siapa ya? Siapa ya? Pak ya. Belajarin, terima kasih. Gak sih, Ayu pulang enak banget. Menyusul, stres banget nih diajarin sama dia. Pak. Kan gue belajar aljabar gak gini-gini amat. Oh, lu belajarnya di Bandung. Kenapa emang? Makanya aljabar. Coba di... Aljatim maksudnya. Makasih. Aljateng. Ini kita jadi profiling semua ya. Laku pencurian. Jadi bagaimana Pak? Kita akan menganalisa. Kan kita mencari orang yang melakukan pencurian. Sebelah kiri, sepatu sebelah kiri. Katanya Anda bisa memecahkan dengan ilmu logika matematika. Oke. Buah mobil yang dipakai perampok menempuh jarak 80 km dalam sewaktu 1 jam. Sepertinya dia terburu-buru, ada acara mungkin. Dapat dipastikan bahwa mobil itu bergerak dengan kecepatan. Kecepatan sama dengan penjahat. Jarak dibagi waktu. Nah, itu yang kalau orang normal. Penjahat mungkin ya. Jawabannya apa, Pak? Tinggi. Bener sih. 80 kilo, Pak. Iya, benar dibilang. Ini kecepatan kamu terlalu tinggi. Gak usah dibantuin. Pakai ditekan menin si Sandy. 80 kenceng, Pak. 80 kenceng. Ya. Kita sudah mulai mengerucut nih. Ya. Dia mau pergi ke suatu kota. Karena dasarnya dia maling, makanya dia buru-buru. Ya, jadi kecepatan tinggi. Ya, bener, Wen. Kita yang salah, Wen. Ini bener-bener. Terus, bener. Kalau waktu kita belajar soal sin, kos, tangan. Iya. Bener gak sih artinya? Sini ke kos, aku kangen. Tergantung. Kalau kosannya bebas, iya. Kita lihat dari profil si penjahat. Oke. Okay. Ya. 4 tahun lalu, umur tersangka A. Jadi memang ada dua. Oh, ada dua. Ada dua pelaku. Ya, karena yang satu kan kidal nih. Karena sebelah kiri yang hilang. Ya. Jangan pakai tangan kiri, dioper ke temennya. Temennya gak mau pakai tangan kanan. Iya. Ini profil yang sebenarnya kita gak perlu tahu sih, kidal dan kanan. Oke. 4 tahun lalu umur tersangka A, 5 kali umur tersangka B. Ya. Jika sekarang umur tersangka A, 3 kali umur tersangka B, berapakah umur tersangka A 10 tahun mendatang? Ada yang tahu gak? Enggak. Betul. Hah? Umur orang gak ada yang tahu. Yang namanya umur, siapa yang tahu? Oh, ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Umur gak ada yang tahu. Umur orang tidak ada yang tahu. Bener. Belum tentu 10 tahun mendatang masih orangnya ada. Masih ada. Iya. Yang namanya umur gak ada. Bapak juga gak tahu kan bisa keluar dari sini apa enggak. Ini ngebantu, Sur. Ngebantu dari mana, kita lagi menganalisa penjahat. Bagaimana matematiknya, coba? Ini matematik. Bapak kalau emang jago matematika, apa bahasa matematikanya antri? Antri. Antri. Gak tahu kan? Sini. Bahasa matematikanya antri. Satu per satu. Antri gak? Satu per satu. Gak boleh nyela. Satu per satu. Yang saya dengar kabar bahwa pada saat di lokasi TKP itu selalu ada buah ini dan buah ini. Mangga dan jambu. Mangga dan jambu. Lalu apa hubungannya, Pak? Ini kode yang mereka gunakan. Yes. Karena kadang-kadang penjahat itu sering meninggalkan jejak. Oke. Biar dia dikenali. Oke. Mangga ada berapa? Buah. Jambunya? Buah. Berarti dia asalnya dia dari daerah Mangga 2 mau ke arah Jambu 2. Dari Mangga 2 Bogor mau ke Jambu 2. Jambu 2 Bogor. Mangga 2 kota. Habis belanja buat lebaran. Ke Mangga 2. Iya. Didagangin lagi. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Entah sampai kapan, kau lalu bertahan, hidup di kalangan.